Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Meo Purple. Nah, di video kali ini kita akan mereview beberapa poin-poin penting dari aksi Origin. Seperti biasa, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu YouTube channel aku, nyalain notifikasi loncengnya. Like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Jika videonya bermanfaat, silakan share video ini ke seluruh sosial media kalian dan komen jika kalian punya pertanyaan, tanggapan, dan lain-lain. So, ini dia videonya. Check it out. Dari streaming kali ini, kurang lebih aku sudah mereview 22 poin yang bisa jadi perhatian untuk kita semua. Yang pertama yaitu ada yang namanya banish. Kartu yang dibanish itu akan keluar dari permainan dan tidak akan muncul kembali sampai permainan selesai. Yang kedua, mainnya lebih real time karena setiap kartu yang dipilih itu langsung naik dan aksinya langsung menyerang. Jadi di sini koneksi internet itu sangat penting karena real time, jadi harus makin konsentrasi dan di sini jadi lebih skill based. Next, satu giliran itu kiranya sekitar 90 detik. Akan ada perubahan ke depan mengenai lama waktu per giliran sesuai kebutuhan. Jadi siap-siap per match itu panjang durasinya. Apalagi dengan rata-rata damage per kartu yang 25-30 itu bakal lama banget. Tapi ada juga yang 100 seperti kartu sandal tapi butuh 2 energi. Diperkirakan 10 menit per match. Dan ini akan berdampak pada emisi SLP karena main per match itu jadi lebih lama dan lebih capek. Nah, dan yang keempat itu ada kartu Silent Whisper yang kartu mulutnya monyong itu bisa target healing ke aksi mana saja yang kita punya. Jadi lebih baik dibandingkan versi 2 di mana yang bisa healing itu hanya target aksi di depan. Next, untuk rune Heart of the ASEAN punya efek menambahkan max HP aksi sebanyak 75. Cocok dikenakan ke Aqua Pure sehingga jadi Aqua Tank. Next, untuk triple Aqua Pure itu cukup bagus karena bisa equip Mystic Charm Heart of the ASEAN. Jadi kayak nambah-nambah efek damage gitu ke lawan. Next, art untuk aksinya itu ada perubahan sedikit. Next, untuk kartu yang memberikan efek sleep itu target tidak bisa menggunakan kartunya sampai kartu atau efeknya itu hilang atau aksinya diserang dan membuat efeknya itu hilang. Next, di origin itu nanti ada kartu yang bisa multi hit. Jadi bukan cuma nyerang satu kartu aja seperti di versi 2 yang cuma nyerang kayak misalnya tank-tank aja yang diserang, tapi di sini bisa menyerang lebih dari 2 aksi lawan sekaligus. Next, di origin itu tidak ada penumpukan energi. Jadi tidak bisa tumpuk energi untuk ronde berikutnya. Jadi pastikan pakai semua energi yang ada. Next, Fury itu adalah efek berapi-api yang bisa bikin critical. Jadi nggak random. Jadi untuk dapatkan efek Fury itu ada yang namanya Rage yang ditumpuk. Setiap Rage akan dikasih bonus 2 damage. Dan ketika sudah ditumpuk 10 Rage di satu aksi tersebut, aksi itu akan masuk mode Fury alias mode berapi-api. Dan aksi yang sudah masuk mode Fury ini dapat satu energi saat berubah menjadi Super Saya dan deal double damage alias critical sampai gilirannya berakhir. Dan kartu-kartu bis kayaknya bakal banyak yang bisa bikin masuk ke mode Fury. Jadi mode Fury atau mode berapi-api dan critical di versi 3 ini bukan random kayak di versi 2. Next, ada yang namanya Bubble. Itu semacam Fury dan range tapi untuk aqua. Ada juga namanya bubble bomb, jadi serangan berikutnya meledak dan bubble bomb ini ke semua lawan. Dan ada juga bubble yang memblok 5 damage per tumpukan, maksimal 3 tumpukan. Jadi 3 tumpukan bubble auto jadi bubble bomb dan deals 20 damage to all enemies. Jadi sifatnya lebih ke pertahanan kemudian menjadi serangan ke lawan. Next, runes itu sifatnya seperti equipment, menambahkan efek khusus ke aksi yang di-equip. Jadi rune di-craft menggunakan Moonsharp dan SLP, tapi di tahap pre-launch hanya Moonsharp saja yang dipakai.
Next, di versi 3 Origin itu ada juga Blood Moon, tapi munculnya itu di ronde 20-an. Jadi yang suka banget lama-lama tuh ya siap-siap. Next, di versi Origin ada yang namanya Go, yaitu menambahkan kartu yang tidak bisa dipakai ke tangan lawan. Jadi bikin penuh-penuh kartu di tangan. Dan satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan menggunakannya, yang mana otomatis akan membuang-buang energi. Dan itu bikin jengkel. Next, ada yang namanya efek Stealth, di mana aksi yang ditarget dengan stealth ini tidak bisa diserang atau ditarget oleh lawan. Nanti dia pakai kartu baru, stealth-nya hilang alias bisa ditarget kembali. Jadi ini strategi cocok dipakai ke aksi yang sudah hampir sekarat. Next, secara tampilan ada tab history action di sebelah kiri. Next, ada emoji yang muncul di sebelah kanan. Next, untuk slot rune itu ada 2 dan satunya terkunci. Next, untuk HP aksi itu rata-rata di 320. Nanti bisa berubah sesuai efek rune dan kartu. Next, masing-masing part bisa di-upgrade sampai 4 level. Next, ada perubahan art di beberapa aksi. Contohnya body spiky, terus ada kosmetik untuk origin. And next yang terakhir itu Jihos nge-tweet katanya sulit selesaikan adventure mode tanpa runes and charm. Oke, mungkin itu saja beberapa video review trimming aksi origin beberapa hari yang lalu. So, semoga videonya bermanfaat. Thank you for watching, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.